Halo bosku, salam modifikasi dari garasi. Ya, ini ada apa ini? Sepeda hitam super ganteng, super garang ini bosku. Ini yang sering nonton video ini mungkin agak ngerti lah. Ini sepeda kemarin ya, yang aku jual masih standar itu. Harga tidak ada 5 juta, Strada 6 4 juta plus kemarin, ini udah laku ya, kemarin udah dibawa pulang. Ini suruh upgrade lagi nih bosku. Ya tampilan emang berubah jauh lah, kemarin kan ori semua. Ini posisi udah berubah dari saddle, setang, ban luar, hub free hub, ini udah beda semua ya bosku ya. Ini udah, ini yang masih PR pedal lah, pedal nanti kita agendakan lagi. Sementara ini dulu orangnya dikit-dikit mas, biar dananya cukup, soalnya ini udah meregah kocek yang sangat lumayan lah ini, soalnya sudah ganti semua ini. Nanti kita cek ya yang diganti apa-apa. Ini kalau menurutku udah super oke lah bosku, ini ya udah nyaman. Soalnya kemarin dibawa pulang dulu, dicoba, nanti yang kurang apa diganti. Kemarin memang ban besar, orinya kan spider bed ukuran 225 itu. Untuk hub rehab juga belum bearing, masih ori Shimano centerlock itu. Stang juga kurang tinggi kayak ini, saddle juga kemarin tipis. Jadi emang pas ini, yang diganti semua pas. Tinggal saddle, diganti yang bearing nanti super oke bosku. Kacau ini emang ini sayang sekali ini, semuanya udah oke. Tinggal ini belum bearing ini, tapi udah alloy. Oke, kita dari stang dulu ya bosku. Ya, stang ini dikasih Strummer 785 ini. Warnanya ini sangat ciamik bosku. Hitam, stripnya ini silver ya, bukan putih, ini yang silver. Ini agak susah barangnya silver. Rata-rata warna. Untuk grip ini dikasih Supacas bosku. Supacas ini tergolong empuk lah ini. Soalnya ini bentuknya seperti kayak ada timbul loh. Kalau timbul kayak gini itu meredam getaran, dipegang auto empuk bosku, lembut, kesat juga. Ini kanan kiri Supacas semua, ini belnya ini standar ya, harga 15.000 lah. Hitam kecil biar tidak terlalu kelihatan. Untuk rem ini ori semua ya, MT200. Ini shifter Diuri 10 speed, ori Strada 6. Untuk stem ini kasih yang tinggi, pendek, kasih Oxo bosku. Lainnya Oxo biasanya mereknya ini Strummer atau apa. Udah semua, ini fork ori semua, fork pakai XCR 32 ori. Untuk yang tadi habis ganti, ini ban pakai Maxxis Crossmax 195. Ini non folding ya bosku, tapi udah Kevlar, udah ringan ini. Dari bunyinya, bunyi udah kelihatan lah, khasnya Maxxis ini. Ya, kalau udah Kevlar gini ringan. Ini tadi udah aku timbang dulu, yang folding sama non folding malah lebih ringan ini, lebih ringan yang non folding. Yang ini yang nggak bisa dilipat ya bosku ya, nggak bisa dilipat tapi enteng ini. 2 6 berapa tadi lupa. Pokoknya selisih 50 graman lah, lebih enteng ini. Padahal ini yang bukan lipat, yang lipat malah agak berat dikit. Apa karena lebarnya ya? Tadi yang aku ukur 210, ini kan 195. Depan udah semua. Ini belum ya. Hub ini pakai Razor ya bosku ya, res ini ya, res 32 ini. Rotor pakai Snell. Iya. Warnanya cocok ini, kelihatan, jadi tidak mati merah, ini gold. Kalau semua full gold nanti rotornya tidak kelihatan, ini dibikin beda biar kelihatan. Ini dikasih Presta yang warna gold juga bosku. Oke, ini ada merahnya, ribbonnya itu merah, sangat cocok. Tinggal pedal nanti dikasih warna gold, sangat oke bosku. Iya, untuk saddle ini pakai Velo Plus, orinya kemarin NTT tapi agak tipis. Ini 27,2 ya bosku ya. Iya, kita ke tengah-tengah, masih ori semua. Ini double 3622. Ini maksimal kalau diganti 38 bisa. Aku udah pernah. Agak mepet tapi tidak kena. Super mepet tapi tidak kena bosku, aman. 38 bisa. Kalau udah 40 T tidak bisa. Pedal ini alloy.
kita ke belakang. Untuk ban juga ini sama Maxxis ya bosku ya, 195 tadi. Suaranya bosku. Iya, ini pakai apa kita lihat. Ya, pakai sama ya bosku, sama depannya sama nih, pakai Razor atau Res bosku. Ini lubang 32, lubang 6 ya. Baut rotornya 6 seperti biasa, rem ini pakai MT200 juga. Tadi ini suara bukan ori ya bosku ya, ini udah aku rubah. Bukan ori ini, jangkriknya udah aku kerasin ini. Jangkrik laki ini artinya bosku. Kalau standarnya agak lebih, suaranya lebih pelan dikit lah, ini super ini. Wih, pernya aku ganti dalamnya. Sesuai permintaan lah, kita turutin semua yang bisa, pokoknya aku maksimalkan. Untuk sprocket ini bukan ori ya ini ya, ini Deore bawaan Estrada 5LE. 5LE kan udah 10 speed. Ini udah diganti 4 berapa ini, lupa aku. Ini 42 kayaknya. Aku yang pasang kok lupa ya bosku, terlalu banyak sepeda bosku. Ya 42, ini Deore 42 ori. Ini orinya kemarin 34 atau 36 aku lupa. Pas beli sekalian diganti, mumpung ada lepasan Estrada juga ori Deore. Jadi kelihatan agak besar ini. Untuk RD ini ori Deore juga, ini udah lock ya bosku ya. Iya. Ini tepat semua lah, kalau menurutku yang diganti-ganti ini oke. Prehub ini sangat berpengaruh bosku. Prehub ini bikin sepeda loncar, enteng, emang sangat beda kalau biring sama ndak. Orangnya juga udah ngerasain kok, punya sepeda banyak ini dari garasi semua, full. Itu apalagi bosku. Sementara itu dulu kayaknya, ini udah semua. Ini udah ditunggu orangnya mau dipakai. Ini sorry ya kotor ya tadi habis dipakai sepedanya. Super kan suaranya, super. Ya. Kalau mau beli sekalian upgrade kayak gini bisa semua di garasi aman. Barang ready, konsultasi bisa. Insya Allah kita layanin semua dengan maksimal, dengan presisi biar nyaman bosku tanpa akal-akal. Oke, salam modifikasi dari garasi. Bye bosku.